menjadikan output di renja itu, renja di kegiatan itu menjadi output prioritas. Nah, ini cara kedua. Ini dua cara nanti ya. Nah, itu dua-duanya bisa. Ujungnya adalah daftar output prioritas tadi itu. Nah, ini nanti kalau di tempatnya Pak Basa, ya, penjabarannya itu adalah dimulai dari proyek prioritas, yang titik akhirnya di sini adalah daftar output prioritas. Nah ini di sini, kemudian ini nanti menjadi output di ini menjadi bagian dari kegiatan di KL. Nah, itu kalau implement itu. Oke ya. Jadi jelas ya. Jadi ini output prioritas itu bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru, tapi itu adalah klaim kita bahwa output di reja KL itu kita angkat menjadi prioritas, kita tetapkan menjadi prioritas. Atau itu kalau cara B, cara apa namanya deduktif, kalau cara deduktif kita tugasi KL-nya. Ini Pak, ini ada output baru, saya masukkan ke reja KL kegiatan Anda. Belum nambah tuh. Jadi kalau misalnya di kegiatan direktorat itu outputnya ada 4, Anda tambahin 1 lagi, belum. Jadi output yang ke 5. Nah, output ke 5 ini menjadi output prioritas. Tentu dengan implikasi Anda harus membuat anggarannya. Gitu ya. Oke. Oke, berikutnya. Nah, prioritas itu harus memenuhi kriteria. Ada 5, ada 3 kriteria di sini. Yang pertama adalah relevansinya terhadap pencapaian RPJM dan sasaran prioritas nasional dalam RKP. Nah, ini yang teman-teman lakukan saat ini menyusun RPJM dan menyusun RKP. Itu memang ini tahunnya, tadi Pak Medi bilang ini tahunnya tahun susah ya buat kita, Kenapa kita harus bikin dua dokumen sekaligus dalam waktu bersamaan? Disyukurilah, karena ini masih lebih ringan di tahun daripada tahun 2024. Kenapa kita harus bersyukur? 2024 kita bikin 3 ya. RPJ PN, RPJ MN, dan RKP. Jadi siap-siap mental dulu hari ini. Itu masih lama, Belanda masih jauh, 5 tahun lagi. Itu masih siap sekolah. Jadi umum belum 2024 saya sekolah semua dengan kafir. Masih muda, ini pulang sekolah. Nah, boleh saya udah bilang ini kakak bau portal dan guru SDM. Tahun 2024 tidak boleh ada di mana saat itu ada mahasiswa bapenas yang sekolah, mahasiswa apa? Bapenas yang menjadi mahasiswa sekolah. Karena kita butuh orang banyak tahun itu. Nah ini, yang kedua, disesuaikan dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJM.